Marimar, lihat hajatan tetangga yuk. Katanya mau ada sawer. Gak mau ah ikut saweran. Oh, kenapa? Dulu saja bukannya mau yang duit, malah tanganku yang kaidek. Tapi kan seru Marimar. Lumayan kan dapat suuk juga. Enggak ah, aku tidak karo'oh. Oh iya, itu tuh KWH di rumahmu sudah ngenyut. Kenapa sih belum juga diisi pulsanya? Ringrang tahu mendengarnya. Tadi aku sudah beli pulsa ke konter, tapi yang diisi bukan pulsa listrik, malah pulsa HP. Ah, tidak balik. Belinya di konter situ ya? Iya. Aku juga kemarin di konter situ mau beli kuota internet, malah dikasih paket data. Kalau gitu mah bukan salah konter, tapi otakmu yang sengklek. Lah, kok malah otakku yang sengklek? Paket data sama kuota itu sarua. Oh, sama ya. Eh, kamu kabagi paros gak dari Ciipit? Dapat. Tadinya ya, kabeneran sekali. Aku yang lagi perih beteng, tiba-tiba dikirimin paros. Langsung buburu dong aku buka. Pas aku benghaikeun wadahnya, tempatnya saja yang gak garubang. Besinya sedikit. Dagingnya sagede cile. Telur sepotong. Kejonya semet. Gak boleh gitu. Segitu juga alhamdulillah. Ciipit mau berbagi. Iya. Tapi kan jika seperti itu terlalu kabina-bina meditnya. Yang namanya pemberian batur, sedikit lobanya harus nganuhunkeun. Wah, sekarang kau semakin bijak ya Marimar. Tidak sia-sia ya kamu gemar menonton Mario Bros. Mario Bros. Mario Teguh Sirit. Lamun can bisa barang bere kawas batur, tong loba cungur.